Informasi pertama, pemirsa, dalam rangka menjaga situasi Kamtipnas yang kondusif, Polresta Jambi terus melakukan upaya patroli rutin hingga dini hari yang dilakukan oleh tim Serigala Kota, Reskrim hingga Polsek Jajaran. Hasilnya polisi berhasil mengamankan 5 berandalan bermotor yang hendak tawuran. Polresta Jambi mengamankan 5 pemuda yang diduga berandalan bermotor yang hendak mengganggu ketertiban masyarakat pada Jumat 10 Mei 2024. Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi melalui Kasat Sapara Kompol Deni Eko Saputra didampingi Wakasat Reskrim AKP Muhammad Ilham Habibi dan Kanit Reskrim Polsek Tlanaipura dan Kasih Humas Ibda Dedi menyebutkan bahwa sekelompok pemuda ini diamankan saat tim patroli menyusuri lorong Skip Roni, kemudian menemui sekelompok pemuda dalam kondisi berkumpul dengan memegang senjata tajam. Saat polisi mendekati sekelompok pemuda tersebut, mereka berhamburan melarikan diri dan polisi berhasil mengamankan 5 orang beserta senjata tajam seperti celurit, parang panjang, cobek, dan ekrek yang bisa membahayakan bagi orang lain. Adapun 5 orang pemuda yang diamankan diantaranya BAG, 19 tahun, pekerja swasta, lahir di Cirebon, warga Talang Bakung, RR, 19 tahun, warga Beringin, AS, 17 tahun, seorang pelajar SMA warga Jelutung, dan MRA, 22 tahun, warga Kota Baru lanjutnya. Selain mengamankan sajam, polisi juga menyita 20 motor. Polresta Jambi melaksanakan press release kegiatan dalam pelaksanaan preventif, dalam ini kegiatan yang dilaksanakan oleh tim Serigala. Namun dalam hal ini, semua itu tetap peran serta dari masing-masing satker, baik itu Polsek Tlanai, Satreskrim, dan dibantu oleh serta informasi masyarakat. Jadi sebagai informasi, sekitar hari Jumat kemarin, hari Jumat ini sekitar tanggal 10 2024 Mei, sekitar jam 4 pagi, saat tim Serigala Kota melaksanakan patroli, mendapati sekelompok remaja sedang berkumpul di lorong Skip Roni, Tlanaipura berjumlah sekitar 30 orang yang menggunakan sepeda motor. Saat itu tim patroli Serigala mendekati rombongan pemuda tersebut. Pemuda tersebut langsung kabur melarikan diri. Kemudian tim Serigala berhasil mengamankan 5 orang remaja berserta senjata tajam yang rekan-rekan bisa lihat sendiri di tampak ini. Ini ada celurit, ini apa? Cobek. Ini senjata tajam ini egrek dalam hal konteks bisa membahayakan, memang sangat membahayakan. Jadi di sini setelah dilakukan penangkapan tim Serigala, nanti untuk dilengkapnya kronologis penangkapan ataupun proses hukumnya akan diterangkan oleh Wakasat Reskrim. Jadi untuk jumlah orang pelaku ini yang berhasil diamankan. Halim Adrian, JEK TV melaporkan.